Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya kedatangan paket yang namanya stand untuk monitor. Jadi untuk monitor hari ini yang saya gunakan ini menggunakan stand dari bahan kayu. Yang dimana ini tidak untuk stand monitor ya, tapi ini untuk stand si salon. Jadi ini stand ini tuh dibaut di body gitar yang dimana dulu saya pernah bikin gitar dari bahan kayu. Ya ini udah lama loh, ini dari tahun 2007 ini ya, ini dari bahan mahoni dibaut ke stand apa ini salon, lalu pakai ini kan lucu gitu teman-teman ya. Ini pakai ini tuh bracketnya seperti ini, jadi kalau diputer ya susah juga ya kalau mau diputer. Aduh gerah, lupa buka jaket nendre. Nah ini stand untuk monitor, ini harganya murah banget teman-teman, tidak nyampe 300.000. Di harga rate harga itu 250.000 itu udah sama ongkirnya ya. Langsung saja kita buka dalamnya itu seperti apa, dan untuk cara memasangnya juga nanti saya mungkin lihat tutorial ya dari kontennya GTID kalau nggak salah ya, itu enak banget penjelasannya teman-teman. Andre tahu channel GTID? Nah, nanti dilihat aja lah, itu si Koko yang jelasin ya. Barangnya seperti ini, nanti diperkuik aja ya. Oh ya, sambil buka, jadi gini ya, sedikit cerita aja teman-teman. Saya tuh dulu ngonten sendirian ya, pakai HP, kamera HP, ngedit juga di HP, kadang bikin konsep sendiri, ngamera sendiri, sampai editing juga ya sendiri ya, lama sampai kelamaan berjalan beriring dengan jalannya waktu. Jadi tidak sadar saya suka yang namanya editing. Ya dari situlah tumbuh di mana rasa untuk bikin video, ngedit video itu ada ya, gara-gara ya dari belajar dari sendiri-sendiri ya, tidak mengandalkan orang lain. Dan sampailah di sini ya, yang dimana saya membutuhkan monitor dua monitor. Memang itu kebutuhan untuk seorang editor ya. Kalau dibilang profesional enggak juga, karena banyak yang lebih jago daripada saya. Jadi kalau untuk warna hitam harganya itu lebih murah dibandingkan yang warna putih. Kalau untuk yang warna putih lebih dominan, lebih mahal. Dibuka, jadi ada notebook seperti biasa, ini ada pada rimbon. Nanti pasti saya baca, saya buka karena memang di sininya udah seperti ini. Ini bahannya bukan kayu, bukan kaleng, tapi ini besi ya. Ini yang namanya pengait, ya ini bener kayak gini, kata GTID ya. Terus ini kalau nggak salah ini untuk manajemen kabel, jadi untuk nutup kabel supaya rapi nanti pas waktu pemasangan. Ada beberapa baut dan kunci L-nya juga udah ada. Terus ini sebagai bracket ya. Setelah ini ada lagi yang udah terpasang ya. Seperti ini nih. Wah ini kayak Star Wars ya. Jika Star Wars, iya sah. Asisten Sandre. Mau tuh juga Star Wars-nya bentuknya. Yeah. Wah, good. Alus tuh mau dia. Adeknya. Nah. Jadi yang warna putih itu lebih apa ya? Masuk ke warna apapun lebih enak dilihatnya gitu. Nah, bentuknya mungkin seperti ini ya atau salah ya? Ya nanti lihat dulu manual book-nya. Oke. Mungkin untuk sementara saat ini seperti ini pemandangannya. Andre, coba dilihat dari kejauhan dari sana. Nanti kita akan perbandingkan before dan afternya. Atau kamera kemana baik? Oke teman-teman, inilah setup editing sebelum menggunakan bracket dari monitor. Nanti saya akan ganti si bracket ini, bukan bracket ya, ini dudukan salon yang saya gunakan. Ya ini inisiatif diri saya sendiri aja ya untuk bikin stand yang pakai monitor di sini, dan kita akan ganti dengan bracket yang saya pegang hari ini. Kita rakit dulu ya sebelumnya, nanti kita akan ketemu lagi. Nah teman-teman, jadi ini ada baut ya yang gepeng seperti ini. Baut ini tuh kan ada yang gepeng, ada yang nonjol keluar. Nah kayak bulatan gini, ini agak gepeng ya. Jadi kalau untuk gepeng sendiri itu ini dipasangnya di sini ya, di si bagian ini dipasang di sini, lalu di mur. Dan ini nggak bakalan tertukar ya, kalau tertukar sama mur yang tadi ini nggak bakal cocok gitu, pasti dimasukin ke lubangnya itu nggak bakal masuk gitu, malah jadi longgar gitu. Ini bukan, ini pakai apa yang ini nih, kunci L. Oh saya dibantu sama Maul tuh,
lagi ngerakit ini YouTuber masa lalu, eh masa depan. Ya. Rambutnya udah kayak rambut Atta Halilintar. Ini tinggal actionnya aja depan kamera. Tadi saya tanya ke Mang Ul-ul jadi YouTuber konten ngevlog, tapi jangan kaku udah ngomong depan kamera. Kata Mang Ul, ya itu dia katanya. Kalau ngomong depan kamera tuh jadi kaku, padahal siapa lagi yang lihat ya? Nggak ada yang lihat kok. Kita ngomong depan kamera, anggap aja kita ngomong sama orang lain kan depan kamera. Biar nggak kaku gitu rumusnya. Ya gini juga gitu dulu Ul. Awal-awal ya kayak yang mau jualan obat gitu. Ngomong depan kamera. Kalau sekarang ya mending lah. Disebut lancar nggak juga. Tetap ada kosakata yang tidak baku, kata-kata yang rancu ada ya. Tapi setidaknya mencoba. Oke, teman-teman. Nih saya sedang rakit ya. Ini sedikit-sedikit lah. Nanti cut and cut aja, Andre, soalnya kalau ngeditnya terlalu panjang yang nonton juga skip. Pinjam dulu nih kameranya, Andre, jangan dimatiin. Nah, bentar. Nah, ini kameramen kita yang tadi ngamera terus tuh si Andre ya. Andre Imar difokus lagi di baik kan. Andre. Nah, ini Maul. Maul, sok ngomong Ul. Oh, guys. Ini mah intermeso aja ya. Ini udah jadi, kita tempel ke meja katanya, ditempel ke meja. Nah, setelah ditempel ke meja, lalu rakit yang lainnya next time ya. Oh ini kalau dibor. Ini berhubung tidak dibor jadi pakai jepit aja. Jadi pakai ini udah cukup ya. Tapi benar kata GTID, jadi si ininya tripleknya harus yang tebal kalau yang segini. Juga. Nah, ini contoh aja ya, ini contohin. Kalau seandainya segini tebalnya. Ini paling tebal berapa senti, Andre? Hah? Andre ahli kayu. 2 senti kurang. Nah, kalau 2 senti kurang gimana ya? Kuat nggak ya? 2 senti kurang, teman-teman nih. Kuat nggak ya? Kuat sakit mandrenya. Kuat. Apalagi itu cuma berapa kilo paling lah. Ayo langsung pasang ya. Nih coba teman-teman lihat nih. Ini yang bekas tadi ya, ini tipinya. Begini doang. Simpan ini pakai dudukan bekas gitar. Lalu simpan monitor kan bisa berbahaya. Ya, kita coba ini dulu ya, teman-teman. Nah. Itu maklum selebor. Kali-kali Ul bikin konten, jangan jago kandang. Cuman di-upload di Facebook yang nonton teman sekitar. Kalau bikin konten harus siap dikomentari oleh orang lain. Mau bagus, mau jelek, ya, kita jangan punya pemikiran bikin konten itu harus sempurna, ngapain? Karena konten-konten yang sempurna, yang mendidik bagus juga masih ada kok dislike. Sebaliknya. Ohnya aku. Guys. Ada kabel manajemen ya, teman-teman. Jadi ada penutup itu, ada penutup. Nah. Kabel manajemen tuh begini, guys. Dimasuk ke sini. Oh, iya kan dia kabel manajemen nah, iya mah. Wah, rapi eung kieu mah. Ini kieu kan? Ya. Berarti iya pake anu mur eta. Iya kan dia berarti kabel itu mau nak ul. Benar kan gitu? Oh. Iya, tapi nanya nama tenaga mana ada saya di iya. Oh. Orang itu loh, aku. Langsung kan. Tadi kita kan terus tadi. Hah? Langsung kan. Kiu kan. Kiu merenamnya maksud nama. Kita langsung kan. Langsung kan. Atas, ngelurus itu.
Ul tahan ul. Mas. Hok. Sok lepas ul. Tadi kena mati ya, mana ada. Tenang-tenang. Anjir. Keren kan? Ini giga editing aing ge mah eung. Ari aja naon ya? No, berarti kieu tah. Meureun eueuh di carana. Nah, kitunya. Oh. Mantul. Oh, re, cobaan re, kejauhan re. Nih, teman-teman, kalau ini udah gini, enaknya tuh gini kalau ada. Tuh. Satu. Oh iya. Bisa seperti ini. Kedua, bisa seperti vertikal. Wih. Jadi ini editor eung. Nah. Ngedit dia. Dipoto, upload IG. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa rotasikan seperti potret ya. Bisa juga landscape. Seperti ini. Nah. Bisa digeser juga ke sini. Tuh. Jadi bisa rotate seperti ini. Ya, dengan harga 250.000. Ya. Bisa seperti ini, beda dengan yang tadi sebelumnya, ya. Seperti ini, teman-teman. Nah. Itu bentuknya ya. Warnanya putih seperti Star Wars. Dan ininya juga saya lebih suka ke warna putih ya. Jadi ini untuk apa namanya stand MacBook juga sama warnanya putih. Ya gitulah teman-teman. Tutup aja ya konten untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ul tutup ul. Maul. Dadah gitu. Dah. Subrek. Subrek. Assalamualaikum.